Perasaan saya memang sedih sangat. Memang sakit hati. Saya tak tahu nak buat apa. Sebab saya pun memang family yang susah punya. Saya tak ada orang yang memang tolong. Lepas tu saya pergi jumpa Abang Dayalan, baru dia tolong untuk saya. Sekarang status kes ni kan, ada yang mengatakan mereka nak ubah kes status ni, mengatakan anak kakak ni dia memang OKU dari sebelum ni, bukan sekarang, sebab dia orang nak putar cerita. Apa rasa kakak sekarang? Itu memang sakit hati. Dia anak yang okey, yang belajar okey, dia sukan okey, semua okey. Tapi sekarang dia dah jadi okey, tapi lagi dia orang nak tukar. Memang sakit hati sangat. Okey. Dekat rumah dia macam mana? Dia seorang yang selalu berhubung baik dengan adik-beradik ke? Dulu semua dia okey, main-main dengan adik, kerja semua dia buat okey. Sekarang dia makan pun dah kurang. Sekejap-sekejap duduk tepi, macam ni, macam ni, macam ni. Lepas tu kalau orang mari tengok dia, ayuh cikgu sudah mari, mah dia jerit, Dia dia sudah takut, trauma. sudah takut macam tu. Okey. So, sekarang adik-beradik dia yang tengok dia pun macam mana? Memang sedih. Abang dia memang banyak sedih, nangis, cakap, mak kenapa bila dia baik, mak macam tu. Apa cita-cita? Oh, mesti dia ada cita-cita dia kan? Cita-cita jadi polis. Sebab tu dia masuk kadet polis. Ah, kadet polis. Boleh tak kakak cerita macam mana dia dapat cita-cita itu? Dia dulu dia sekolah, abang dia pengakap. Lepas tu cikgu cakap, you jadi kadet polis. Lepas tu dia tengok macam TV-TV semua. Okey, mak, saya mau jadi polis lah, mak. Macam tu. Memang nak fikir pun tak boleh. Nanti lagi-lagi dia mau jadi apa, macam mana, apa pun saya pun tak tahu. Sekarang untuk jaga anak, ada tak kesusahan sikit? Macam dulu boleh kata, okey pergi makan, ni semua. Ada tak sekarang? Ya, memang sekarang ayah dia yang kasih mandi. Kadang-kadang dia baju terbalik pakai, ayah dia yang kasih pakai. Loh, saya yang suap dia makan semua. Okey. So, daripada keadaan ni sekarang, kakak rasa that sebagai sekolah ni satu tempat yang patut mendidik budak-budak, tidak patut lakukan perkara-perkara macam ni? Memang saya percaya sangat sekolah tu, tapi sekolah tu dah buat macam ni. Saya sekarang takut mau hantar sekolah. Mana-mana sekolah saya sudah takut mau hantar sekarang anak saya.